soal isu Nikita Mirzani disebut pulangin Bezalel ke Paris dan dapat pacar baru ini, kata Nikita Mirzani. Nikita Mirzani akhirnya menanggapi kabar pulangin Bezalel ke Paris. Tak hanya itu, Sajat Ukra tersebut juga mengungkapkan akan segera kenalan dengan bule lagi asal Barcelona. Mantan istri Sajat Ukra tersebut juga mengungkapkan ada bule baru asal Barcelona. Nikita menampik dirinya yang meminta Bezalel untuk pulang. Bezalel kembali ke Paris karena waktu liburannya telah habis. Emang udah waktunya pulang kan? Dia cuma liburan di sini cuma 2 minggu, ujar Nikita Mirzani. Sebelumnya Billy Saputra mengatakan jika Nikita Mirzani dan Bezalel sudah putus hubungan. Namun Nikita Mirzani tegas membantah hal tersebut. Nikita mengatakan Bezalel datang ke desa mengunjunginya karena ingin sekali liburan. Enggak, dia pulang emang waktunya pulang. Stay 2 minggu di sini cuma mau nemenin Niki doang. Dia belum tahu Asia, gue aja explore Asia, gue aja dia ke Bangkok, ke Bali. Saat ini Bezalel pulang lantaran ada pekerjaan yang menunggu, bukan dipulangin. Emang dia cuman sampai dia itu datang tanggal 20 berapa lupa. Memang dia harus pulang tanggal 8 harus kerja, bukan dipulangin. Ngapain juga dia tinggal di sini, kata Nikita Mirzani. Selain itu Nikita Mirzani juga mengungkapkan akan segera berkenalan dengan pria bule baru asal Barcelona, bukan sudah punya pacar. Satu ini coming soon. Ada satu datang dari Barcelona. Nanti ada lagi gitu. Proses, ujar Nikita Mirzani. Pria bule yang akan dikenalkan dengannya oleh sahabatnya Fitri Supardi tersebut berusia 35 tahun. Kalau yang ini pas ini, umurnya 35 nih dan udah settle, udah punya pekerjaan manajer. Head manager dari salah satu klub terbesar di Ibiza, ungkap Nikita Mirzani. Nikita mengatakan dirinya berkenalan dengan beberapa pria bule untuk mencari pasangan yang terbaik untuknya. Gue kan udah 33 tahun, anak 3. Kalau disuruh yang terbaik buat masa depan ya ini. Kalau buat lucu-lucuan ya bet gitu kan, tutur Nikita Mirzani. Setelah hubungannya kandas dengan bipolar tip, Nikita Mirzani mengatakan dirinya masih ingin menjalani hubungan yang santai. Dirinya tidak ingin terburu-buru melenggang ke pernikahan kembali. Sajat Ukra tersebut tidak ingin kembali gagal dan hanya membiarkan hubungan asmaranya berjalan santai. Niki itu bilang sama laki-laki yang sama Niki nih ya, gak cuma bet aja. Niki belum bisa yang namanya serius karena udah kemarin udah serius, gak taunya gagal lagi. Jadi let it flow aja, tutur Nikita Mirzani. Itulah guys terkait isu yang mengatakan bahwa Nikita Mirzani mulangin Bezalel dan kabar terbaru bahwa Nikita akan kenalan dengan bule baru. Mungkin itu yang bernama Raul ya. Yang jelas isu tentang Raul itu masih belum jadi pacarnya. Oke, jangan lupa kalau kalian suka komen di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.